Sejak berpuluh-belas ratus tahun dahulu, manusia percaya dasar laut dihuni oleh semua jenis kehidupan laut seperti ikan-ikan, sotong-sotong dan spesies-spesies seumpamanya. Hei, apa salah aku cakap macam VO rencana je ni? Ha, tapi ada satu jenis ikan yang paling istimewa dan yang menjadi legenda. Ikan duyung. Tapi tak tahulah diorang ni percaya ke tak. Lah taklah diorang percaya ke tak. Saya percaya sebab masa saya kecil-kecil, masa tu umur saya 10 tahun, saya pernah jumpa ikan duyung ni. Cantik, rambut dia panjang macam rambut wig. Mata dia bulat-bulat, badan dia sisik-sisik-sisik-sisik-sisik. Ada insang. Tak adalah. Separuh badan dia ekor, separuh badan orang. Tapi itulah, tak ada siapa pun yang percaya kecuali mak saya. Mak saya sempoi. Mak saya cakap kalau nak jumpa ikan duyung ni, kita kena jaga kebersihan kawasan kita. Barulah boleh jumpa ikan duyung. Mak saya cakaplah. Tapi tengoklah sendiri kawasan saya ni. Macam manalah duyung nak datang. Sampah nyata-nyata. Sebab itulah dah menjadi tanggungjawab saya. Hari-hari kerja kutip sampah, kutip sampah, kutip sampah, kutip sampah. Inilah saya. Nama saya Jimmy, pendekar laut. Macam betul lah. Yang kat belakang tu, kawan saya. Kerja kita orang hari-hari gotong-royong, kutip sampah, kutip sampah. Lupa nak kenalkan. Inilah kawan saya. Oryx namanya. Macam? Ada macam beruk tak? Memang beruk pun. Orang kampung semua cakap saya gila sebab saya kawan dengan beruk. Betul tak, Oryx? Betul tak? Huyo. Itu je lah cakap. Huyo, huyo. Bila sedih pun huyo. Gembira pun huyo. Otong betul lah. Habis tergedala VO aku. Apa lah? Buang berkata. Dah. Nanti. Aku tahu rumah dia. Kat mana saya berhenti cerita tadi ? Pasal sampah. Alah, malah cerita pasal sampah. Ni rumah saya. Corner lot. Macam sempoi. Yang sini kain tu, mak saya. Yang kat bawah tu gentung macam Black Mamba tu, bapak saya. Garang. Mana? Nah, angkat barang-barang ni. Banyak ni ikan. Mana si Jimmy? Jimmy? Dia dengan Oryx pergi kutip sampah. Lambat balik hari ni, bang? Aku singgah di jeti tadi ni. Ni, cari buah-buah ni. Sekarang mati kebulu pula. Dua makhluk kesayangan awak tu. Dan orang tuduh pula aku ni tak pandai bagi makanan anak. Tak tahulah nak jadi apa dengan anak awak. Asyik-asyik sampah. 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 Memang sampah masyarakat. Tu pun jangan ada hati nak kahwin dengan anak awak pagi. Apa dia ingat nak pergi makan sampah anak orang tu? Aku ajak dia pergi ke laut, tak nak. Apa salahnya dia kutip sampah? Dia bersihkan kampung ni. Kan bagus. Kita pun selesa, tak busuk. Kalau tidak, abang nak ke laut pun susah. Jimmy kata nak tengok duyung. Tapi kalau laut kotor, jangankan duyung. Abang pun tak nak mandi kat laut ni. Itulah jalan awak. Duyung, 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 duyung. Dari kecil sampai ketua awak pasak kepala otak berdaktun dengan cerita duyung. Sampai malu aku dibuatnya. Orang kata anak aku tu gila. Balik-balik cerita duyung. Balik-balik cerita duyung. Balik-balik sampah. Balik-balik sampah. Selain daripada diorang ni semua suka buang sampah, diorang suka juga mencemarkan air laut. Tengok tu. Habis laut. Jahanam laut. Siap diorang. Transform. Tahu takut? Apa ni? Mengikut statistik, sabun pencuci ni boleh merosakkan lapisan ozon.
dan lampin pakai buang boleh mengakibatkan keguguran. Gila katnya si Jimmy ni. Tak. Kalau hari-hari tak kacau orang, tak sah. Pergi-pergilah. Alah, janganlah. Ah, sebelah sini pula. Alah. Sakit mah. Ambil kau. Apa ni? Apa ni? Kau ingat chicken ke? Daging goreng, kalau masak asam pedas, cukup bagus. Tapi kalau goreng kering, lagi best. Salah ya, Gor. Hoi, sekali lagi kau kacau budak-budak ni, aku siang kau hidup. Kau tahu tak? Memang siang pun. Hege, Hege. Blah! Pergi main dengan buang kau tu. Jangan awet orang, Gor. Gor, awet tengok kita, Gor. Ah, yang kerek macam penyanyi rock ni, nama dia Cordy. Cordy, Cordial tak tahulah. Kira dia pailang lah. Dia ingat aku tak takut dengan dia. Dah lah Tori, dulikan dia orang tu. Eh, jangan kacau lah. Hei, aku rotan kau dalam. Kacau. Dah lah, Turik. Abang Jimmy. Banyak sampah hari ni? Ah, inilah awet saya. Eh, bukan kat belakang tu. Tu mak dia. Ha, kat depan ni. Pujaan hatiku. Aspalela. Ingat tak lagi janji kita dulu, Aspalela. Kau dan aku kan bersama hingga ke hari tua. Ambil sampah tu. Lazim, abang. Apa ni, bang? Tak baik tu, bang. Amboi, Wak. Ada lagi ke sampah belen-belen? Kalau untuk Wak, saya sanggup bersihkan rumah Wak ni sampai mati. Eh, aku boleh bersihkan rumah aku sendirilah. Ini aku nak tanya kau. Ni apa sang kau asyik usia anak aku hari ni, ha? Kau kawan yang beruk tu cukuplah. Pergi kutip sampah. Eh, Wak ni. Tasty betul lah. Macam paham-paham je apa dalam kepala saya ni. Tak apalah. Macam ni je lah. Saya buat pengakuan kisah sebenar. Sebenarnya, dari kecil lagi, saya rasa satu kampung semua tahu. Aspalela ni, dah memang syok gila ke saya? Saya lagi lah. Cuma masalahnya sekarang, saya nak minta lah barang sejemput dua lah restu daripada buah. Supaya dia ambil saya sebagai suami. Kau nak kahwin dengan dia? Nak. Kau nak bagi dia makan apa? Sudahlah, jangan perasan lah. Hah? Memang saya seorang je perasan dengan anak Wak. Tak ada orang lain lagi yang lebih handsome lah daripada penikah laut ni. Kalau saya kahwin dengan Aspalela, insyaAllah, saya akan ajar dia macam mana nak dapatkan anak. Lepas tu, saya akan ajar anak-anak kita supaya jaga kebersihan pulau kita ni. Dan jangan makan ikan langsung. Makan cuma buah-buahan dan spesies-spesies ulam je. Vegetarian. Kan? Patutlah pada sekeping. Eh, dah. Kau pergi balik. Cakap macam orang gila. Cermin diri kau dalam air tu dulu. Okey. Kerja pun tak ada. Ada hati nak kahwin anak orang. Eh, hey, kenapa kau tak jadi macam Goldie, ha? Rajin, handsome, kuat kerja, pandai tangkap ikan. Badan dia. Alah, Goldie tu dia cocot botot, ah. Dia pakai asteroid. Saya punya ori, ah. Sudah, Wak. Takat-takat ikan ni saya dah cuci tangan lah, Wak. Saya dah tak buat lagi kerja-kerja tu. Tapi kalau kerja-kerja lain, insyaAllah. Dah, jangan buang masa aku. Eh, kau ada tanah tak? Ada rumah? Kalau kau nak kahwin dengan anak aku, mana rumah kau? Mana tanah kau? Aku tak nak anak aku hidup macam aku ni, ha? Atas laut. Aku nak anak aku bercucuk tanam. Boleh kau bagi? Aku nak tanah. Wak cakap je berapa kampik Wak nak. Tanah apa? Tanah merah, tanah besar, tanah liat, tanah bandar, tanah kubur, dan tanah merah pun ada. Ni tanah kau. Amboi, Wak. Gurau ni tanda kemesraan. I like. Wak, saya balik dulu. Elah. Nak menggatal. Masuk. Bye-bye, my father-in-law. Bye. Ooh.
Bumi, bro. Monyet tu lah. Dah. Makan sikit ni. Baca bismillah dulu. Makan macam monyet. Duk. Jimmy. Ya, Mak. Sudahlah main dengan si Oryx tu. Makan. Ha, lepas tu, mandi. Apa kau nak ajak kau ke Pulau Mabul? Ada kenduri. Hep. Huyo. Huyo. Padahal nak makan dulu. Tak respect tuan. Mak? Hmm? Kahwin tu best tak? Hai, baru bangun tidur dah cakap pasal kahwin, ya? Pasal? Jimmy, Oryx tu jantan. Mana boleh kahwin dengan Oryx? Apalah mak ni? Ada pula dengan Oryx. Mak ni tak testi langsung lah. Saya adalah pilihan saya. Siapa? Duyung ke? Memang Duyung je yang faham perangai pelik kau tu. Selain Oryx. Aduh pula Duyung, Mak. Duyung tu bini nombor dua. Tuan, anak awak pagi tu, Asmalela. Saya memang daripada kecil. Saya usah ini. Makin besar makin cantik, Mak. Saya ingat saya nak kahwin dengan Mak. Mak tolong tanya kat awak pagi. Semalam saya dah tanya dah kat dia. Apa dia kata? Dia cakap macam ni, Mak. Berdebus! Apa tu? Dia buang sampah dah. Lepas tu kan, Mak, dia cakap, kalau kau nak kahwin dengan anak aku, boleh. Tapi kau kena ada tanah. Supaya anak aku boleh bercucuk tanam dan buat cucuk kau duk. Buruk ni gelap, Mak. Maksudnya, tak bolehlah. Kita ni orang laut. Mana ada tanah? Saya tak kira, Mak. Apa nak ini jadilah. Saya akan buktikan yang saya boleh ada tanah sendiri. Dan saya akan kahwin juga dengan Aspalela. Apa-apa pun, Mak tempah baju saya. Baju kahwin saya. Samping Mak jangan lupa. Mak pergi samping flat. Beli samping. Yelah. Ha, makan. Mak dah makan belum? Mak dah makan. Saya makan dulu. Kau habiskan semua, Oryx. Banyaklah kau punya burung. Mari sini. Ha? Mari sini. Aku potong burung kau, aku bagi burung makan. Lepas tu burung tu bagi burung-burung lain pula makan. Lepas tu aku tak tahu pula bagi siapa pula makan. Ma, tangkap dia, Ma. Tengok, Ma, Oryx ni. Kau nak lagi mana? Minta lagi dah bagi. Pagi, weh. Jadi ke rumah satu hari ni? Jadi. Lepas kenduri sekarang, kita meeting. Meeting? Kamu bahagian kemah dengan peralatan. Aku dengan Wak Pagi bahagian makan. Nanti kita atur. Tak apa. Kita semua akan datang. Pak Kio jangan risau. Tapi jangan lupa, bawa si Jimmy tu sekali. Jangan asyik berkawan dengan beruk, dengan ikan je. Lama-lama cakap dengan orang pun tak tahu. Jamkor! Apa dah kawan dengan beruk? Future family aku sampai. Jangan kaki tu. Kena belakang. Kor. Bawa sini kan tu. Wah. Seperti yang dijanjikan. Bawa sini. Tak payahlah kau nak susah sangat, Kordi. Kita orang hari-hari pergi cari ikan.
Apa yang susahnya? Pasal sepalilah. Apa pun bolehlah. Terima kasih. Dah, cepatlah. Panas ni. Tolak. Apa ya? Sepalilah. Aurik, tu letak kat sana tu. Wait. Kamu kuih dulu tu. Ni. Mak? Mak ni makin hari makin jambu lah. Untung bapak dapat kahwin dengan mak. Jimmy, kau nak buat apa dengan sampah-sampah tu? Kat mana pula kau nak buang? Ni saya nak recycle, mak. Saya nak buat tanah. Oh. Saya nak kahwin. Pak, saya nak pinjam tulbuk apa-apa, Ada kerja sikit. Hei. Sebelum si Orik ni jadi orang, elok kamu dulu yang jadi orang. Aku malu dengan cakap-cakap orang. Anak aku dah tak reti nak bercampur dengan orang. Kalau malu, kan dengar cakap orang. Saya pun malu juga, Pak. Tapi saya akan buktikan pada semua orang yang saya pun ada hati, ada perasaan, ada hati. Oh, dah sebut dah tadi. Nanti tanah saya siap, saya balik. Don't worry, Bapak. Anak lelaki tunggal bapak ni bakal jadi hero kat sini. Mak, saya pergi dulu, Hati-hati, ya, Yang. Balik. Nah, ni. Bapak, jangan lupa pakai baju. Elok-elok jadi orang kan jadi arang pula. Bye. Row, ya, bot. Dance on the street. Merry Christmas. Abang Asma. Aku ada laki dah. Ini aku kawin dengan bapak kau. Janganlah marah. Buat paket. Saya datang nak tuntut janji. Takkan dah lupa, Kod? Janji apa pula? Aku tak ada janji nak beli sampah-sampah kau ni. Kan awak bagi ada janji nak kahwinkan saya dengan Leila kalau saya ada tanah sendiri. Sekarang saya nak buat projek tanah saya sendiri depan rumah awak bagi. Tanah apa pula? Sudahlah. Datang balik penyakit gila anak si KO ini. Dah jom pergi. Kan lambat pula buang masa budak ni. Leila. Ya, Bang Jimmy. Tunggu abang, ya. Abang akan buktikan yang abang pun boleh ada rumah sendiri, ada tanah sendiri. Tunggu. Sudahlah, Jimmy. Jom. Kita teruskan projek kondo setinggan kita tu. Aku desakan keluarga. Ku sedar bukan kehendakmu, tapi apakan daya. Ada tak lagi harapan untuk kita bersama? Oh, Aspalela, apa syarat pun ku terima. Sampai hati kau pergi kepadanya. Kau berkata patah hati dengan hubungan kita, hancur hatiku, Aspalela. Leila, I love you. Leila, ya, Mak. Bawa ikan tu ke sini. Kejap, Mak. Pandai Abang Jimmy buat pula, kan?
Cantik juga Pulau Sejimi tu. Tanah dah siap. Siap dengan pondok sekali. Ha, macam. Awak dah janji dengan dia. Kena tunaikan. Awak kena bagi si Leila ni kahwin dengan Jimmy tau. Janji tu. Eh, Leila. Kau nak kebelakikan orang gila? Ha? Tak makan ikan. Duduk kat pulau macam tu, ha? Duduk kat pondok. Kawan dengan peruk. Kerja kutip sampah. Ish, tak baik tau. Awak gelak-gelakkan orang. Menghina namanya tu. Ha, makan. Bila Mak makan, Mak teringatkan si Jimmy dengan si Orik tu. Apalah diorang makan malam ni, ya? Sian dia. Yalah, Mak. Ha, Lela. Apa tu tengok lagi? Tapaukan sikit makanan untuk Jimmy dengan beruk dia tu. Murahnya hati awak malam ni. Malam Jumaat. Jadi ke? Rakus ini. Makan tu. Mauri, kau pergi naik atas. Abang Jimmy. Lela. Buat apa terkejutlah. Kalau ia pun, ketuklah pintu dulu. Bahaya malam-malam macam ni tau. Tak apa, bukannya jauh. Bawa apa ni? Bapak suruh bawa makanan untuk Abang Oryx. Tak payah susah. Abang malulah. Nala. Tak apa. Nala. Takkan je. Jom, jom. Wah, macam pulau betul lah. Mestilah pulau betul. Takkan pulau plastik lah. Ori ni. Ini belum pasang lip kalis laut lagi. Ori. Ori. Wah. Nah, pisang lah. Lelelelele. Cie. Lelelelele. Nah, ambil ni makan. Rezeki yang tolak. Sayang. Sorry lah. Bang. Cantiknya tempat ni. Cantik. Ini baru fasa satu. Tak masuk fasa malam tu. Sudi tak? Kalau Leila hidup dengan abang, walaupun tanpa fasa malam, saya tak. Leila pun dah lama nak cerita kat abang. Sebenarnya, Leila suka dengan cara abang. Kenapa? Abang ni jujur. Ya, lagi. Abang ni pembersih. Lagi. Up. Kalau abang tak ada, pulau ni kotor. Betul. Bila abang ada je, orang tak berani nak buang sampah merata-rata. Padan ke dorang. Tapi, abang kena jumpa mak dengan bapak dulu. Bila pulang Malaysia, abang janji jumpa dengan bapak, ya? Janji. Semua ada. Walaupun, rela hidup kat sini. Asalkan... Saya ke? Alamak, bapak. Orang bagi can, lebih-lebih pula dia. Lela baliklah dia, bapak. Ya. Saya tengah hantar ni. Buat bagi. Tak nak join sekali ke makan? Aku dah makanlah. Kita baca doa makanlah. Bacalah kau seorang. Terima kasih, Wak Bagi. Sama-sama. Nantikan fasa satu dan fasa malam saya. Akan datang. Tak campur fasa raya lagi tu. Apa ni dah habis dah? Apa?
Bye, Abang Jimmy. Bella. I love you. Bella. Kau pagi. Handsome ini. Aku ayah handsome. Sama dengan kita. Jangan cabut bulu tu. Mauna, turun, turun, turun. Ha, apa? Eh, banyak ikan kau tangkap hari ni. Adalah sikit. Jimmy, tak keluar ni tangkap sampah. Ni, banyak ikan ni. Apa dia? Ni, ikan. Tangkap sampah. Cuba kau bayangkan kalau orang tangkap anak kau, lepas tu ikat buat macam ni. Apa kau rasa? Jimmy, aku nelayan, Jimmy. Kerja aku tangkap ikan. Bukan tangkap buruk. Dah, Willow. Dia cakap kau beruk. Dia yang beruk. Dah lah beruk. Buruk lah tu. Orik. Sudahlah tu, Orik. Jimmy. Hey. Apa asal kau marah apai macam tu? Ha? Kan dah kerja dia tangkap ikan. Sama macam bapak. Yelah. Kalau dia tangkap ikan, ikan nak duduk macam mana, Mak? Dia tak reti ke buat kerja-kerja lain? Ha? Cubalah buat kerja-kerja yang faedah. Jaga pustakaan ke? Jadi pengakap ke? Main akordian depan globe ke? Ha, shampoo rambut Oryx ke? Kan? Jimmy, mana kau pergi dah 3 hari ni? Mak tak nampak kau langsung. Mak risaulah. Alah, Mak tak payahlah risau. Saya ada je kat depan rumah pagi tu. Saya tengah ada projek kondos tinggal. Ha, Mak. Kalau Mak nak drop by, saya boleh check in kan tu, Mak. Dahlah, Jimmy. 2-3 orang datang bagi tahu bapak kau. Kau buat kerja tu. Baliklah, ya. Kutip je lah sampah-sampah kat sini. Tak payah susah orang lain. Sejak bila dia orang kisah apa yang saya buat? Ha, Orik, kan? Mak, laki Mak mana? Bapak kau pagi-pagi dah pergi tanah besar. Kan orang besar nak datang esok. Kau ni kurus sangat. Alah, tak apalah, Mak. Saya dah makan buah-buahan dah. Separilah bagi. Saya nak pergi sambung kerja kutip sampah sekejap, Mak. 2-3 hari saya tinggalkan. Dah naik semak tempat tu. Saya pergi dulu, ya, Mak. Iyalah. Jom, Orik. Baik-baik, ya. Ya. Kita sabar. Orik, tengokkan Jimmy tu. Jalan elok-elok, ya. Jom. Nah, nak sampai dah. Cantik ni pondok si Jimmy ni. Cantik, Mak, kan? Cantik, kan? Siang nampak besar pula pulau dia. Nah, ambil barang ni. Si gila tu buat apa? Itu aku ingat aku cabar dia. Itu aku kata kalau nak kahwin dengan Spalela. Jom. Ada tanah. Buat rumah. Itu yang dia buat tu. Tak sangka pula dia buat betul-betul. Cantik pula. Baik. Pagi lah! Kau buat apa tu? Eh, buat bangkit! Pasal satu dah siap. Ya. Pasal tani menyusul. Cantik tak? Cantik tak? Ah, cantiklah tu. Cantik-cantik. Sini, sini. Esok hanyut. Memang cantik. Naik-naik tangga tu. Banyak kau punya cantik. Kalau nak letak beruk kau kat situ bolehlah. Takkan kau letak Spalela kat situ? Ada kan? Aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan bakal bapak mentua aku. Betul. Woi! Kalau awak panggil nak cari menantu pun, dia cari orang macam akulah. Aku yang layak. Ni ha. Betul kau, besar dari akulah. Wak, minggu depan saya akan hantar rombongan Minang. Aspah, pergi dulu eh. Pergi dulu eh. Gila. Blah! Kena langgar kasi pecah. Sudah. Yeah! Adik! Ya Allah! Ori, cepat Ori! Ih, jahat! Dahlah. Masuk, masuk, masuk! Cepat Ori, cepat! Aku balik jalan ni! Cepat Ori! Kau jaga ke atas! Aku turun bawah! Hulu! Cepat! Hulu.
Dahlah tu Leila. Mak pun kesian dengan si Jimmy tu. Bukan mak tak kesian. Korang berdua besar pun depan biji mata mak ni ha. Apa dia buat tak salah. Cuma Jimmy tu pelik sikit je. Kodi tu yang pelik mak. Abang Jimmy tak kacau orang lain pun. Hmm. Yang dia nak rosakkan pula abang Jimmy tu kenapa? Leila benci orang macam Kodi tu. Mak, kalau Kodi masuk Mina, Leila tak nak, mak. Leila tak nak. Mak nak? Mengambilkan boreh je. Leila. Ke tepi. Siapa tu? Siapa? Ayo. Leila. Jimmy. Abang Jimmy. Leila, abang ni. Cepat. Leila. Tunggu. Apa dia, abang Jimmy? Dah, lupa nak cakap. Abang ingat. Leila. Ya, bang. Abang ada berita gembira. Ya ke? Abang ada kejutan. Kejutan? Abang nak bawa Leila tinggal kat pelatu? Leila sanggup? Mak sanggup? Kau belum kahwin, tak boleh? Belum. Bukan yang tu. Habis tu? Selama ni apa yang abang cakap memang betul. Tadi abang jumpa duyung tersangkut kat jalan abang. Ya ke? Kalau tak percaya, tanya Oryx. Kan? Oryx. Yo. Jimmy, kau sakit eh? Dah, pergi balik ke pulau kau tu. Pergi betulkan pulau kau tu. Dah nak roboh. Dah lah tu, Jimmy. Kau jangan kacau sebab Leila ni lagi. Kordi dah nak masuk peminang ni. Kalau ia pun kau jumpa duyung, kau kahwinlah dengan dia. Kau duduk kat pulau tu, ha? Ha? Ni, ha? Saya dapat rambut duyung. Ni. Leila, tolonglah percaya abang. Leila seorang je percaya abang kan? Sudahlah tu, Jimmy. Kau tantang bulu si Bigfoot tu kau cabut, kau kata rambut duyung. Dahlah, balik. Relax. Kontrol. Leila. Masuk. Tak apa, aku settle kan? Masuk. Leila. Nyawa tercegat tu buat apa? Tak nampak ni? Orang jumpa ikan masin kan? Ni boleh. Ya, aku nak kayu mana ni? Pusing-pusing kat sini je. Buyung kau. Mak Tuki, saya pergi overseas je. Mak! Apa dia, Jimmy? Mak. Kenapa ni? Ha? Mak mesti tak percaya punya ni, Mak. Tapi Mak kena percaya ke? Apa dia? Mak dengar pula kau kena langgar dek Kodi, ya? Jimmy, jangan bergaduh dengan dia pula. Dia tu kuat. Nanti kalau dia apa-apakan kau, kita susah. Tak, Mak. Ini cerita lagi best pada cerita Kodi, Mak. Apa dia? Saya jumpa duyung, Mak. Tadi dia tersangkut kat jala saya. Ya. Yeah. Ni, Mak. Ni, Bapak. Bapak. Ni rambut dia. Rambut dia. Laki-laki ke perempuan? Ha? Cantik tak? Bapak dia tanya macam berkenan je. Cantik, Pak. Perempuan lah. Cantik. Rambut dia panjang sangat. Lepas tu sisi. Mata dia berkilau-kilau. Kat mana? Tunjuk. Tunjuk kat mana tempat dia. Mana? Tunjuk. Kat sana tu. Situ. Ya. Saya cakap dengan Aspal Leila, dia percaya. Tapi saya cakap dengan Wak Pagit, dia tak percaya. Mak Tungkit pun tak percaya. Aku pun tak percaya. Apa abang ni? Aku pun tak percaya. Jangan kamu berani balik kemari kalau masih nak malu-malukan aku.
Pergi kamu tinggalkan pula kamu tu. Ajak duyung tu sekali kalau dia nak. Dah. Jangan dia benar dia balik kemari kalau dia tak nak berubah. Betul, Mak. Jom. Apalah nasib saya. Bapak saya sendiri pun tak percaya. Macam baik Mak percaya. Saya percaya duyung tu ada. Dan saya pasti satu hari saya mesti jumpa duyung tu lagi. Kan, kan, kan? Hits! Achtung! Amerikaner! Tadam! Tukar konsonan. Gini popola français! French moon! French fries! French ice! Tadam! 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 Ese que Carlos Popeye orari la semana sane no hay tui. Tabam. Honda, Suzuki, Yamaha, Toyota, Corolla, Corona, Ultraman. I cakap bahasa Melayu boleh? Ibu cakap Melayu punya. Kenapa tak cakap awal-awal? Banyak tanya ni. Nama siapa? Alamat rumah kat mana? Ha, yang paling penting sekali, saya ni mimpi ke betul? Sekali lagi. Aha, betul lah. Masih betul lah mula awak ni. Wah, awak memang terwujud lah, eh. Awak ni bukanlah cerita rekaan semata-mata, eh. Ah, nama saya Jimmy. No Jimmy Hendrix. Jimmy Pendekar Laut. Itu Oryx, ternakan saya. Beruk. Nama awak? Nama saya Putri. Lama saya perhatikan Jimmy. Jimmy dari kecil bersihkan kawasan ini. Oh, Shalan. Saya daripada kecil. Tak sisialah saya jaga kebersihan kawasan pulau ini. Maafkan saya pasal siang tadi. Pasal jala saya, awak tersangkut. Okey ke? Insang awak ada yang rosak ke? Som-som, insang terkopik ke? Tak ada? Tak. Bukan salah Jimmy. Putri mau bantu. Tiap malam, Putri akan datang dan luaskan pulau Jimmy dengan batu karang dan hidupan laut. Kadang-kadang, kawan awak pun nampak Putri. Patutlah selalu dia macam nak bagi tahu sesuatu. Awak punya. Kenapa awak tolong cantikkan pulau saya? Awak tak takut dengan saya? Orang baik hati seperti Jimmy akan selalu dapat pertolongan. Huh? Eh, betul. Abang Jimmy dengan perempuan mana tu? Itulah. Jadi dia kepercayaan saya. Jimmy harus rahsiakan pertemuan kita. Baik untuk Jimmy, baik untuk Putri. Ish. Berjanjilah. Okey, janji, Rob. Janji, janji. Buat macam ni. Apa itu? Sini tangan. Ini makna janji. Putri! 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 Mana pula pergi? Awak ni, saya ingat awak lemas lagi. Nah, ambil cengkerang ini, Jimmy. Sebenarnya? Kalau Jimmy perlukan Putri, hembus saja. Hembus?
Putri muncul. Terima kasih, Putri. Kau pun. Tak nak. Tak ada. Tes je. Mana tahu rosak ke? Janganlah marah. Senyum, senyum. Tata, titi, tutu. Don't drink and swim. Kembang perut nanti. Call me GPRS. Sejak pada malam tu, saya dapat merasakan yang nasib saya akan berubah. Yahoo! Saya akan buktikan pada semua orang kampung yang saya ni bukan penipu. Ha, masa tu barulah ada orang suspek habis dengan saya. Sayalah hero di kampung ni. Bang Yun! Apa dia? Semalam saya jumpa Duyung. Balik-balik Duyung, balik-balik Duyung. Tak habis-habislah kau ni. Cubalah cari kerja orang lain, Jimmy. Turun ke laut. Eh, kalau tak percaya, datanglah pulau saya malam ni. Saya boleh panggil dia lah. Alah, tak percaya. Duyung kan? Diam, 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 diam. Diam. Borak apa lagi? Main, 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 main. Cepat hari. Gol, sorry aku dia, aku datang bukan nak makan. Aku nak cik mak aku lah. Jimmy, buat apa kat sini? Mak. Mari ke belakang. Jangan campur dengan orang ni. Kau tu lain sikit. Mak, malam tadi saya jumpa Duyung lagi. Dia bagi saya singkrang ni, Mak. Betul. Kampung! Jimmy jumpa Duyung! Dulu jumpa Beruk! Sekarang jumpa Duyung! Mari kita dengar cerita dia. Cerita. Alah-alah, semua ada kat sini. Biarlah saya cerita. Semalam saya jumpa Duyung. Dia pesan, dia kirim salam pada semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duyung tu Islam eh? Dia pesan kalau nak jumpa dengan dia, jagalah kebersihan kita. Nanti dia boleh datang. Rugi tak jumpa dengan dia. Cantik. 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 Ada tak macam macam Asma Lela cantik dia? Bakal isteri aku. Kau tak tahu ke? Minggu depan dia orang nak adakan majlis pertunangan. Jemput Duyung aku tu datang sekali. Cantik cerang kau. Mana kau dapat cerang ni? Ni lah dia. Duyung tu bagi kat aku. Kau tak percaya kan? Aku kalau tiup, Duyung ni datang. Kalau tak percaya, datanglah pulau saya malam ni. Datanglah. Duyung bagi gunung. Melambatkan kena awak tarik tu. Macam-macam ada. Dah. Udahlah tu. Nanti malam garam bapak jumpa kamu. Bapak kalau nak jumpa, malam ni bapak datang. Ya? Iya. Bapak boleh tiup ni banyak kali. Ayolah. Bapak percaya kan? Datang ya. Lela. Lela pun boleh datang. Datang. Lela, pergi lah balik. Kor. Balik. Tunggu. Ini bukan untuk kau. Baru pakai rok kelapa cukup ah. Ini bukan untuk kau. Kau tak layak pakai ini. Pergi balik. Apa Fuyo? Dah tengah pergi. Abah dia. Jom, mari.
Yang kau jumpa tu dugong, bukan duyung. Selamat datang ke Pulau Jimmy. Macam mana, Mak? Cantik tak? Cepat, Jimmy. Ya. Mana duyung yang kau cakapkan tadi tu? Eh, sabarlah. Tuan-tuan dan perempuan, ambil tempat masing-masing. Rapat-rapat. Luruskan saf. Rapat-rapat. Baik. Baik, kita tengok apa dia nak bentuk. Tereng! Kita nak buat tarik. Macam-macam testing, 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 testing. Eh, sudahlah. Kau jangan mengarutlah. Orang kampung semua dah kata kau gila. Tapi mungkin kau bukan penipu lah. Ha? Semua dah tak nak dengar cakap aku, betul tak? Sekarang kau buktikan. Tahu tak apa? Kau belum tahu aku siapa lagi. Cepatlah. Mak. Banyak cakap lah. Bapak. Mesti bangga dengan saya. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Marilah kita saksikan keindahan dan keajaiban dunia. Oh, sini tak ada coverage. Tak ada network. Saya try ke atas. Dia kena try daripada atas ni, penthouse. Baru ada coverage. Semua tengok. Standby, standby eh. Tak apa, dia pergi makan agaknya. Tak apa, saya tengok lagi sekali. Tunggu, tunggu. Macam mana boleh tak ada ni? Tak ada pun, pembohong ada ni. Pembohong je lah. Dah lah, gila. Pembohong pula tu lagi. Dah, jom kita balik. Baliklah, cepat. Ini mesti ada orang yang tukar cangkera saya ni. Ke ada siapa-siapa yang tak mandi ni? Diorang tak suka tau orang pengotok. Banyaklah kau. Saya tiup lagi. Saya tiup ni. Bang! Kamu dengar sini. Kamu tak habis-habis memalukan aku. Mulai hari ini, kamu jangan panggil aku lagi bapak. Bapak. Sama. Okey, oi. Jimmy! Pergi bawa pulau kamu keluar dari sini. Bek. Jangan kamu balik-balik lagi kemari. Paget. Apa dia, Kak? Memang patut kamu kahwinkan Kordi dengan anak kamu, Aspelela. Anak aku ni memang gila. Penipu. Mari kita balik. Bapak. Tapi. Mak. Jimmy. Bila. Jimmy. Jom kita balik. Jimmy tak suka aku tidak datang. Semalam saya tak datang. Buat malu je tau. Semua orang kampung dah tak percaya dengan saya. Mak bapak saya marah sangat. Sampai dia cakap, jangan tinggal kat sini lagi. Ini semua Puteri punya pasal. Kan Puteri dah bilang, biarlah rahsia. Kalau semua orang tahu, hidup Puteri susah. Susah apa ini? Tak ingat ke janji kita semalam? Maafkan saya. Saya cuma nak orang percayakan saya je. Sampai terlupa janji saya. Sekarang saya tak tahu mana nak duduk dah. Mak bapak saya marah sangat dengan saya. Sampai dia cakap, jangan panggil dia bapak lagi. Habis takkan saya nak panggil dia daddy? Puteri minta maaf kalau menyusahkan Jimmy. InsyaAllah lah saya maafkan. Jimmy? Ha. Jimmy mau tengok tempat tinggal Puteri? Tak tinggal Puteri? Mari, Puteri bawakan. Nak. Jauh tak? Jauh sedikit. Mari!
Orik, bangun! Mari sini! Sini! Dengar sini baik-baik. Eh, dengar. Aku dengan Puteri nak pergi overseas. Eh? Nanti kau duduk kat sini, jaga tempat ni baik-baik. Eh? Makanan semua dah ada dah. Kalau aku tak balik, kau tolong tengokkan mak bapak aku. Eh? Bye. Jom Puteri. Lanun tak lanun? Ingat saya takut ke? Oh, besar ya tempat ni eh. Ah, batap ni pun besar. Kalau parking kapal selam pun muat ni. Tak bosan ke? Duduk sorang-sorang kat sini. Ikan-ikan lain semua mana? Bosanlah. Sorang. Bosan. Sebab tu, Puteri cari awak. Ah, mari kita naik darat. Puteri pernah cuba naik ke darat? Tak pernah? Tak apa. Kita pernah kan? Tak mau. Boleh, boleh. Okay, relax, relax. Kita cuba. Okay. Awak relax. Saya tarik awak pelan-pelan. Kita tarik awak ke sini. Awak ni. Sisi betul ni. Main-main lah ni. Macam mana? Kan okey? Saya dah agak dah. Awak pun boleh hidup kat darat. Jimmy. Puteri, air tak boleh berpisah. Ibarat ikan tak jumpa air, matilah. Alah, tapi apa nak risau?
Ini Jimmy kan ada. Ibarat ikan, jumpa bantuan alat pernafasan. Ah, cair, cair. Apa lagi nak cakap ni? Jimmy. Ya. Yeah. Putri rasa... Rasa apa pula ni? Putri rasa... Kenapa? Kenapa? Tak selesa? Kurang oksigen? Putri... Ha? Seronok. Seronok? Gembira. Baguslah tu. Apa tu? Oh, itu maknanya cinta. Cinta? Jimmy, seronok? Ah, seronok. Gembira sangat. Maknanya? Ha? Maknanya? Jimmy? Ada tanya lain pula. Oh, ini kan kalau kita renovate, kita taruh home theater kat situ. Ha. Banyaknya duit emas. Duit Hong Kong, duit Thailand. Ah, token taman hiburan pun ada. Macam-macam siling ada. Jimmy. Putri. Takkan nak bersalin dah. Aku tak buat apa-apa. Tunggulah. Saya masuk ke dalam air. Sabar. Dah. Rasa tak? Ini air ni. Air. Alah, tak ada minum sini. Jimmy. Putri. Alah, ini soalan aku. Dengan Adi sekejap. Oh, orang rasa ya. Dah dua hari budak Jimmy itu hilang. Aku tak sampai hati tengok si Ori itu. Sabarlah, Una. Dah tak ada selera makan sekarang ni. Aku bagi dragon fruit pun tak ada makannya. Dragon fruit? Apa dia tu? Rindu kat Jimmy lah tu. Kesian aku tengok dia. Buat bagi. Kalau tak ada apa hal, saya rasa saya nak percepatkanlah perkahwinan saya dengan Aspalela. Tapi itulah, aku pun tak tahu macam mana perkara ni boleh jadi kat dia. Yang aku risau ni, aku takut dia dimakan dia jerung ke? Diculik dia lanun ke? Hai, mana dah tahu kan? Hei! Apa yang nak dikenangkan dengan budak yang tak ada tu? Budak tak guna tu! Kondi kan ada! Hidup yeah. Tak guna kau cakap? Ha? Siapa yang bersihkan kat kampung kita ni? Jimmy tau! Ha? Cuba kau tengok dalam kampung kita ni. Kotor dengan sampah sarap. Ada sesiapa nak bersihkan? Ada? Ada? Tak ada kan? Bila Jimmy ada, kau kata dia bodoh? Ha? Gila? Ha, pergi berkawan dengan monyet? Memang bodoh! Bila dia dah tak ada, pandai pula korang risau. Apa risau? Masa dia ada. Ada korang menghargai kerja dia? Ada? Ada? Korang kutuk adalah. Ya! Belarlah, Jeli. Ha, jom. Mauna. Daripada bagi buruk tu makan, lebih baik kau makan. Ha? Aku pun dah kosong ni. Kejap. Sabarlah, Mauna. Sabar ya. Jimmy suka Putri. Putri tanya banyak kali ni, nak tahu sangat ke? Betul? Saya menyesal. Tak ada talian hayat tau. Alah, macamlah dia tahu talian hayat tu apa. Baiklah. Saya akan bagi tahu satu rahsia yang paling besar dalam hidup saya. Orang yang saya paling sayang, yang pertama, mak saya. Yang kedua, saya sayang beruk saya, Oryx. Lagi saya sayang siapa lagi ni? Bapa saya, sayanglah juga, bolehlah. Dan tidak ketinggalan, seorang gadis. Notis? Aspalela. Anak awak panggil. Putri tak sama macam Aspalela? Tak. Lain.
Puteri cantik sikit. Terima kasih. Sama-sama. Tapi Aspa Lila cantik banyak. Oh. Lah, gurau-gurau sikit pun tak boleh. Kita orang memang dah kawan daripada kecil. Dia dah janji nak kahwin dengan saya. Sekarang dia cantik. Dah besar dah. Tapi sekarang dia lain sikit lah. Mungkin sebab dia malu. Saya ni kurus kering. Tak macam Kodi. Macam awe. Jimmy cinta Aspa Lila. Mengajuklah pula. Beruntung Aspa Lila. Kalau boleh. Alah, puteri beruntung apa? Dapat kawan macam Jimmy. Kita kawan kan? Jimmy dari kecil bersihkan kampung untuk jumpa puteri. Puteri tahu Jimmy boleh dapatkan Aspa Lila. Sesuai untuk Jimmy. Tapi semakin hari saya rasa semakin mustahil lah dia nak kahwin dengan saya. Sebab saya tak ada duit. Saya tak kaya. Jimmy. Ya. Yeah. Tu ambillah harta lanun. Orang kampung akan hormat Jimmy bila Jimmy ada duit. Ambillah. Tak apalah, tak payah susah-susah. Terima kasih je lah. Jom kita check out daripada sini. Hantar saya, eh? Sweet pun tak ada. Terima kasih, Puteri. Saya harap lepas ini kita akan jumpa lagi, eh? Jimmy ada lagi cengkerang yang Puteri bagi? Ada. Jimmy hembus saja, Puteri akan muncul. Okey. Tapi Puteri kecewa. Jimmy tak mau bawa balik buah tangan dari tempat Puteri. Alah, tak apalah, Puteri. Bagi saya, kenangan bersama Puteri adalah buah tangan paling manis dalam hidup saya. Jimmy memang baik. Terima kasih, Puteri. Puteri pun baik juga. Taking care. Keep in touch. Jaga diri. Bye, Puteri. Jangan sampai lemas. Sangat kat Mak. Mak pun. Mak. Apa pasal ni? Mana kau pergi, nak? Saya pergi snorkeling, Mak. Snorkeling. Mak takut sangat. Saya pun, Mak. Mak rindu. Saya pun. Ingat kalau tak ada. Puas kami cari. Ada, Mak. Saya kan. Jimmy, kamu merajuk dengan bapak, ya? Pasal aku marah kamu.
Kamu jangan merajuk sampai macam tu. Susah hati buat aku. Dah merata pulau ni aku cari kamu. Maafkan saya, bapa. Kesian, Orik. Dah tak tentu arah jadinya. Ya. Orik? Ha? Lah, mengajuklah konon. Ha? Nakal tak? Sorry lah. Aku tinggalkan kau. Lain kali aku ajak kau, ya? Mak, Leila sihat tak? Dia sihat. Ya? Yeah. Tapi... Tapi apa, Mak? Kodi dah masuk meminang. Masuk meminang? Habis tu Leila terima ke, Mak? Tak. Ha? Kodi aja yang beraya. Kodi tu memang macam itu, Bapa. Kembang setaman. Tapi saya tahu, Leila mesti tunggu saya. Dia dah janji dia akan tunggu saya. Eh, Orik, jom kita balik pulau, jom. Jom. Jomlah. Siapalah pula buang sampah macam tu ni? Yeesh. Nakal. Orik. Orik! Orik! Orik, bangun! Cepat, Orik! Orik, tengok ni! Bangun cepat, cepat, cepat! Sini, sini! Sini, Orik! Uyo! Kita kaya, Orik! Kita kaya, Orik! Kita kaya! Kita kaya! Kita kaya! Yang saya terlompat-lompat macam beruk, yang si beruk tu terlompat-lompat macam saya ni, bukannya pasal apa. Saya tak heran sangat pasal harta ni. Tapi mungkin betul lah apa yang Puteri cakap. Mungkin dengan harta ni, saya boleh bantu semua orang kampung saya yang susah. Tak payah dia orang tangkap ikan lagi. Mana boleh kaya macam ni ni? Banyak je harta. Wah. Ambil. Alhamdulillah. Ambil. Ambil. Jangan takat ikan lagi ya. Jangan takat ikan lagi ya. Mak, bapa. Jimmy. Ya Allah. Apa tu? Bang Jimmy. Sorry. Mak? Cantik. Jimmy dah jadi hero kat kampung ni, Mak. Mulai hari ni, Mak dengan Bapak tak payah susah-susah lagi. Ha. Bapak tak payah tangkap ikan lagi. Mak tak payah jemur-jemur ikan lagi. Ni, tengok ni. Mana kamu dapat semua benda-benda ni? Sebenarnya... Jimmy, cakap dekat Mak sayang. Jimmy tak buat benda yang bukan-bukan, kan? Takkanlah. Tak ada. Dah. Sekarang, Mak dengan Bapak ikut saya. Nanti saya akan ceritakan. Ke mana ni? Marilah, Papa. Mari. Kita pergi kampung Aspalela. Kita bercanda kat sana. Tapi ikan ni. Ayuh, kita lakukan. Ada perang. Kita mari, nampak ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Well, aku ni kan sudah mati dimakan ikan jerung. Mati hidup balik. Apa khabar? Father-in-law. Pakai father-in-law ada. Tak adalah, saya pergi kursus. Oh, kursus. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha kaya. Jadi dia bagi saya rezeki sikit untuk diagih-agihkan pada semua orang supaya kita tak payah susah-susah lagi. Tak payah tangkap ikan lagi. Tak payah jadi nelayan lagi. Ha, tengok. Rezeki yang ada ni 10 keturunan pun tak habis. Ha, ambil. Oh, ambil. 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 Ha, kalau tak malu, ambil. Eh, Jimmy. Apa dia jadi ni? Dia apa? Hah?
Mana kau dapat duit banyak-banyak ni? Kau rompak bank eh? Apa ni, bang? Tak ada lah, wak. Takkanlah saya rompak bank. Bank yang rompak saya. Rezeki Tuhan bagi demi cinta saya pada Aspalela. Ambil. Ya, jangan ya. Ikan tak mau lagi ya. Jangan jual ikan lagi ya. Ya. Kupis pun jangan. Aku kasih. Ini semua ikan-ikan tak boleh ya. Jangan jual ikan lagi. Ya, apa khabar? Apa khabar? Jangan cakap lama. Lela, abang minta maaf kalau abang ada buat silap. Sampai kalau Lela benci sangat kat abang. Tak ada benda lain yang dibenci oleh seorang perempuan selain perasaan cemburu terhadap perempuan lain, bang. Cemburu? Lah, takkan Orix pun nak cemburu. Dahlah jantan, buruk pula tu. Bukan Orix lah, bang. Janganlah loi buruk. Lela nampak ada perempuan lain dekat pulau abang sebelum malam abang menghilang tu. Entah-entah ada mak janda kat tanah besar tu kidnap abang lepas bagi semua tu. Lela janganlah salah sangka. Orang macam abang ni, dahlah semua orang kata abang gila. Tak makan ikan. Mak janda mana yang nak abang? Tapi tak apa. Satu hari nanti abang akan ceritakan. Yang penting maafkan abang tahu. Ella. Ella. Uyuh. Kenapa abang tak cerita kat Lela sebelum ni? Yang itulah memang abang nak cerita. Orix, sejak bila kau ajar Lela bahasa kau ni? Apa-apa pun, maafkan abang. Yang penting, abang tahu abang sayangkan Lela. Mak. Sayang anak mak. Pak. Okay, dapat sikit. Dapat lagi. Matikan enjin. Pula, Mak. Bondok apa ni? Okay, diam. Bondok sini. Ya. Diam-diam nanti orang semua dengar. Kau pergi suruh ke belakang. Bunyum. Belakang. Siapa babi pun dah. Cari apa ni, Kor? Apa pun tak ada ni. Entahlah. Itu yang aku beli. Tapi aku pun heran. Macam mana lebih kaya dan selip mata? Dia kena ekor kot. Belasalah. Kau cari apa-apa yang betul. Kau cari sana. Aku cari sini. Okey. Ya. Yeah. Sini kot disuruh harta karun ni. Tak ada. Pandai suruh budak ni. Kor! Ambil kau. Janganlah bising-bising. Mata karun. Patutlah dia kaya. Buka. Kosong. Ni aku tak puas hati ni. Cari lagi. Bawa masa lah. Jom kita belah. Belah. Jom. Ada apa? Itu dia. Makanan ke? Cengkerang. Kau nak buat apa dengan cengkerang, Kor? Aku tengok. Aku tiup je lagi datang. Pandai kau tiup. Oh, Kor! Thank you.
Hayata! Hayata! Become Ultraman! Lepas ni tak payah kutip lagi dah. Eh? Afzal? Ada satu toke. Toke sungai. Mau datang beli itu duyung lah. Bila? Malam ni. Malam ni. Berapa? 1 juta ringgit. Wow! 1 juta ringgit. Eh, 1 juta ringgit ada banyak macam ni ke? 1 juta ringgit. 7 keturunan makan tak habis lah. Tapi, aku bagi kau... 100,000 cukuplah. Kau kata apa? 100,000. Eh, Kor. Kau kenal ke toke ni? Kalau dia tipu kita macam mana? Eh, ini toke funfair lah. Ada wang punya. Betul. Tapi aku tak kenal. Tapi aku boleh apa? Dia bagi kita duit, dia belah, kita kaya. Pakai. Apa ni? Pakai. Kat sini. Kat sini. Alhamdulillah, Onah ya. Allah bagi anugerah ke anak engkau. Melimpah-limpah. Beruntunglah bertuah kau dapat anak macam gini. Kat Tuti, besarlah kita ya. Pernah tengok tak? Aku silap, Ana. Aku silap. Anak kita tak gila, Ana. Tongkit. Anak aku bukan penipu. Sah. Anak kita tak gila. Memanglah Jim tak gila, bang. Apa kau boleh cakap ni? Kenapa ni, bapa? Kenapa ni, pakcik? Aku ke tempat Kordi tadi. Kordi tangkap duyung. Dia kurung duyung dalam sangkar dia. Aku tahu. Duyung itu memang duyung kamu. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Kita kena selamatkan dia, bapa. Kita kena cepat. Pasal aku dengar Kordi nak jual duyung tu dekat Tokai Funfair malam ni. Apa rancangan Pak Jimmy? Tongkit, kamu bagi tahu paket. Ada apa ni? Nak jumpa Kordi. Nak jual barang ke? Tak, nak jumpa Kordi. Mela. Kor, ada orang nak bayar zakat lah. Siapa? Satu family dah datang. Suruh balik. Mel, cepat. Suruh balik. Aku tak nak tengok muka dia orang. Nyampah. Hege.
Cepat, cepat. Eh, apa tengok-tengok? Bayarlah. Kordi. Lepaskanlah duyung tu. Jangan seksa dia. Kesian. Iyalah, Kordi. Lepaskan. Lepaskan. Gila ke? Siapa seksa dia? Kau seksa dia? Ni aku malas ni. Mana ada aku seksa dia? Dia seksa aku adalah. Mana kita ada seksa dia? Ha. Kita mau jual dia. Kita mau uang. Kode. Kode. Fulus. Kode. Apa dia? Kalau uang yang kamu nak, kamu ambil. Ambillah semua ni. Lepaskan duyung tu. Yang pegang benda ni. Tak best. Tebang bulu. Panggil, oi. Bawa panggil. Bawa balik duit ni. Kami tak mahu duit ni. Hati saya sudah terguris. Aspalela, sepatutnya menjadi milik saya. Bagikan sejimi kering itu buat apa? Baliklah. Baliklah. Balik. Eh, Mak. Kawan dengan beruk tu. Kordi. Apalah. Kordi. Hey, Kor! Kor! Lepas, Kor! Kor! Ajar, Mekin Kering! Saya putri. Saya lalai. Semua ini salah saya. Jimmy tak perlu minta maaf. Ini semua lumrah manusia. Kerana tu putri tak mau manusia nampak putri. Tak apalah. Sekarang putri selamatkanlah diri dulu. Takut-takut nanti Kodi datang balik. Terima kasih kerana selamatkan Putri. Putri mahu Jimmy bahagia dengan Leila. Terima kasih, Putri. Putri tak boleh jumpa Jimmy lagi. Jaga diri, Putri. Selamat tinggal. Saya akan doakan Putri selamat dan takkan lemas. Ingat, kalau ada nampak tali, ada cacing, mata kail, jangan makan. Itu umpan. Bye. Aha, inilah pulau saya dan kawasan perumahan saya. Saya ketua kat sini sekarang. Eh, Kondi. Kau nyanyi lagu Awi. Lagu Awi.
Huyo, huyo. Bola-bola api. Eh, hey, apa ni? Bos, staf baru bos. Terima kasih, Pak. Ya. Huyo. Ya. Apa, bos? Assalamualaikum, Donya. Ya. Amat ni. Ya. Bangga lah ni. Rik, selamat kan? Ya. Alhamdulillah. Huyo, huyo. Bos, huyo, huyo. Kita berjaya menangkap 3 orang, bos. Dia orang buang sampah di kawasan perairan kita. Ah! Buang sampah! Azrael, Azrael! Tapi, bos, dia orang bukan warga negara kita, bos. Ah, tak kira! Walau warga negara Eskimo sekalipun, kalau dah buang sampah, denda tetap denda. Betul? Marah ni, marah ni. Ha, kalau dia tak boleh bayar denda, penjara seumur hidup. Huyo, huyo. Bos, satu lagi, bos. Ah, apa lagi? Gaji tak cukup? Cukup, bos. Ah, alhamdulillah. Bos. Ada 3 orang garis di kita, bos. Dari syarikat DJ nak berjumpa dengan bos. Ya ke? Cantik ke? Cantik, bos. Itu tak apa. Itu Ori. 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 Huyo, huyo, huyo. Bos. 3 orang tu bos. Satu untuk saya. Gatap betul. Ambil semua. Jangan gigit jari. Gigit telinga. Eh, bukan telinga aku. Telinga kau. Telinga saya? Haa. Pergi panggil dia masuk. Okey, bos. Jimmy. Ah, you bapak. Ada apa, Pak? Wak Pagek dapat banci. Ha? Cuma Pak Kulup seorang aja yang belum ada rumah. Alah. Pak Kulup. Pak Kulup seorang aja? Ya. Yeah. Ah, tak apa. Buat 10 buah rumah. Kita buat kondomaniam lah, ya. Ah, kondomaniam. Kondomaniam? Ah, kondomaniam. Huyo, huyo, huyo. Bos. Ya. Ini gadis DJ yang nak berjumpa dengan bos. Sila. Hai Tuan Jimmy. Ya. Tahniah sebab seluruh perkampungan tuan dah pun mendapat liputan perkhidmatan kami. Tahniah sekali lagi dan terima kasih atas sokongan tuan. Sama-sama. Hai. Apa tu? Wow. Ha, jadi itulah sikit lebih kurang kisah saya dengan Duyung. Ha, cuma part saya tu saya upgrade lah sikit. Maklumlah. Hero. Cuma kadang-kadang saya terfikir juga. Dah 3 tahun lalu. Manalah puteri menghilang. Apalah nasib dia. Tak selamat ke tidak. Termakan mata kail juga. Mungkin sampai bila-bila pun dia takkan tahu apa makna cerita itu sebenarnya. Sampai